Ya pemirsa, operasional angkutan batubara diliburkan. Instruksi meliburkan armada angkutan batubara berlaku sejak 7 hingga 12 Juni 2023. Peliburan ini mengingat keberangkatan jemaah haji wilayah Jambi Barat agar tidak terhambat akibat kemacetan. Hampir setiap harinya, bila armada angkutan batubara beroperasi, selalu memicu kemacetan panjang di beberapa titik jalan nasional di Kabupaten Batanghari. Memasuki musim haji tahun ini, calon jemaah haji yang akan diberangkatkan dari Kabupaten ke Asrama Haji Jambi untuk mengantisipasi kemacetan di jalan lintas, Dirlantas Pelda Jambi melakukan kebijakan penyetopan sementara operasional angkutan batu bara. Kapolsek Batanghari AKBP Bambang Purwanto menjelaskan, armada batu bara diliburkan operasional sejak 7 hingga 12 Juni 2023. Hal ini menindaklanjuti instruksi Dirlantas Polda Jambi. Kapolres menempatkan petugas di setiap mulut tambang untuk mencegat operasional angkutan batu bara. Jadi mereka malam, karena di Jambi itu harus pagi. Dari Kerinci, dari Surbangun, Merangin itu berangkatnya harus malam. Masalahnya kan itu. Jadi pemantauan kita kan seperti apa, Pak? Sudah, anggota kan sudah diplotin ke ini, ke tamu-tamu gitu. Iya, iya. Sudah sosialisasi? Sudah, kita mesti. Namun dari pantauan reporter Jek TV di lapangan pada Rabu malam terpantau, masih banyak kendaraan angkutan batubara yang masih beroperasi di jalan lintas. Selain itu, kantong-kantong parkir juga masih dipenuhi armada yang keluar untuk operasional. Bahkan di terminal Muara Bulian tampak keluar masuk armada batubara masih beroperasi. Slamet Riyadi, Jek TV, melaporkan.